ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali kita lanjutkan Kajian rutin kita mengkaji Fiku Asmail Husna Karya Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala Masih di dalam bab Jaddatu Ahli Sunnah Fibabil Asma'i Wasifat Bab yang hagatnya adalah kaidah yang agung yaitu tentang metode atau toriko ahli sunnah di dalam beriman pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan kita sudah sebutkan bahwa torikoah mereka beriman dengan apa yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tidak pula membagaimanakannya dan tidak pula mendatangkan pemaknaan-pemaknaan yang menyelisihi dari makna lohir dari nama dan sifat tersebut dan itu yang kita namakan dengan atau kita kenal dari istilah para ulama dengan takwil. Kemudian di pembahasan yang terakhir kita sebutkan kesimpulannya bahwa manhaj para salaf berputar pada dua kaidah agung. Ya, isbatu bila tamtsil wa bila ta'til menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa menolak sebab sebagian orang ada yang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan ya ada yang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan dengan makhluk tetapi dari niat yang baik itu membawa mereka untuk mentaktil, membawa mereka untuk menolak sifat-sifat Allah dengan anggapan ke, kalau ditetapkan mengharuskan kesamaan. Makanya kaidah ahli sunnah tanzih bila taktil mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menolak sifat-sifat tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya وهذا وهذا الإيمان يعد أصلا من أصول الإيمان الراسخة وأساسا من أسسه العظيمة التي لا إيمان لمن لم يؤمن بها bahkan kata beliau ini keimanan seperti ini yaitu mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa taala sebagaimana datangnya dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk sebab Allah berfirman Wa -basir. kata beliau ini adalah dasar keimanan bahkan dianggap sebagai pokok dari pokok-pokok keimanan yang dalam rosihoh dan dari asas dari asas-asas yang agung asas artinya landasan pokok Darinya lah dibangun di atasnya ya akidah-akidah yang lain yang tidak ada iman itu tadi dianggap keimanan seseorang tanpa beriman dengan hal tersebut itu tidak dianggap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dimaklumi bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan empat rukun diantaranya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini pokoknya, landasannya. Paham ya? Tanpa menyerupakan Allah dengan apapun dari makhluknya. Kata beliau, "Faman min asmaillahi wa sifatihi. maka siapa yang menolak sedikit pun atau satu pun dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, wa wa Kemudian dia menafikannya dan mengingkarinya bimumin maka dia dianggap tidak beriman wa sama kata beliau dan mungkin pula orang yang mentakifnya dan kita sudah jelaskan takif itu dua bentuk pertama mengkhayalkan ya fi di dalam pikiran tentang hakikat bentuk sifat Allah yang kedua mempertanyakan bagaimana bentuknya. Itu itu takif. Kata beliau ada mungkin orang yang me, mentakif sifat Allah. Membagaimanakannya. Menghayalkannya. Ausyabbahaha. Atau menyerupakannya. Bisifatil makhlukin dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kalau antum ditanya perbedaan antara takif dan tasbih Beda ya. Kalau tasbih menyerupakan dengan apa yang ada. Misalnya mereka meyakini tangan Allah sama dengan tangan kita. Punya kuku, ya. Punya kuku. Ya. Punya urat-urat. Nah, seperti kita ada garis garis tangannya. Seperti manusia. Ya, ta'ala Allah ma uluang kabira. Maksudnya Allah dari hal yang seperti itu. Ini tasbih namanya ya. Adapun takif dia membentuknya dalam pikirannya tanpa ada kesamaannya pada hakikatnya, pada yang kenyataannya yang ada. Jadi dia tidak ada samanya, tapi dia pikirkan dalam khayalannya. Ini kata para ulama ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Kata Allah, wa imma yang zagon nazgun, fastaid billah. Kalau syaitan itu bisikan kamu dengan bisikan ya, tentang Allah, tentang hal yang gaib. Ya, kata Allah, fastaid bila segera minta perlindungan kepada Allah. Allah. Itu dari nazaratnya syaitan. Bisikannya. Ya. Itu takif. Maka kata beliau, dia takif atau dia samakan dengan sifat-sifat makhluk. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yakuluna zalimun. Dari amma yakulu zalimun. Dari apa-apa yang orang zalim itu katakan. Taib. Jadi ini semuanya dianggap tidak beriman. Paham? Dianggap tidak beriman. Jadi orang yang menafikan, orang yang menyerupakan, atau orang yang mengkhayalkan. Falaisa bimu'min. Dianggap tidak beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bawakan ucapan Nu'im bin Hamad. Kala Nu'im bin Hamad. Nu'im bin Muhammad. Ini terkenal ya Imam Ahli Sunnah. Guru Imam Bukhari. Dan guru dari Ahli Hadis. Iya. Yeah. Imam Fi Sunnah. Tetapi Do'if Fi riwayah. Imam Fi Sunnah dalam artian dia Imam. Biakidat Ahli Sunnah. Menjadi ikon Ahli Sunnah di zamannya ya keras terhadap alul bidah keras terhadap alul alul bidah tetapi dalam riwayat lemah hafalannya lemah ya tapi imam dalam sunnah beliau berkata man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar Falaisa Fa fima wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasbihun kata beliau siapa yang menyerupakan Allah dengan sedikitpun dari makhluknya faqad kafar maka dia telah kafir lihat ya siapa al khuzai rahimahullah taala kata beliau siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk kafir dan siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran, Aku ada kafir. Kafir juga. Angkar itu menolak ya. Mengingkari. Mengatakan Allah tidak mendengar. Mengatakan Allah tidak melihat. Maka tidak ada. Sama sekali. Pada apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Atau apa-apa yang Rasul sifatkan untuk Allah. Tidak ada. penyerupaan sedikit pun. Tidak ada kesamaan sedikit pun. Dalilnya mana? Lam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu yang sama sebanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Fala tadribulillahi al-amthal. Jangan kalian samakan Allah sedikit pun. Jangan kalian buat kesamaan-kesamaan untuk Allah. Iya. Yeah. Wala taj'alullahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan untuk Allah. dan selainnya dari ayat-ayat yang menafikan adanya keserupaan dengan makhluk. Qala al-Imamu Ahmad. Masyaallah ya. Qinukil ucapan-ucapan para salaf. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal Imam ahli sunnah. La yusofu. La yusofu Allah. La yusofu Allah illa bima wasafa bi aw wasafa bihi wasafahu bihi rasuluhu la yatajawazul qur'an wal hadis ya. Allah Subhanahu wa taala la yusafullahu ya Allah tidak disifatkan kecuali dengan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau apa-apa yang nabi sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala la yatajawazul Qur'an wal hadis Ya. Tidak boleh melewati Al-Quran dan hadis. Ini sudah berlalu kaidahnya bahwa penamaan, pensifatan untuk Allah itu tauqi fiyah. Jelas ya? Terbatas pada dalil. Terbatas pada dalil. Tidak boleh kita lewati Al-Quran. Dan tidak boleh kita lewati hadis. Maksudnya tidak boleh kita sandarkan untuk Allah baik penamaan atau pensifatan yang tidak ada dalam Al-Quran. Paham? Kita tidak mungkin katakan Allah turun. ya, Kecuali karena ada penyebutannya. Kita tidak mungkin katakan Allah murka. Allah tertawa. ya, Kecuali ada penyebutannya. Jelas? Kita tidak mungkin katakan Allah di atas arsnya menetap di atas arsy tanpa ada penyebutannya. Jadi para salaf ketika mensifatkan, menamakan Allah dengan nama-nama atau sifat-sifat, itu semua ada penyebutannya dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu mereka, lihat, mereka ketika mengambil hadis, mereka pastikan hadis itu sahih. Jelas ya? Jangankan untuk Allah, atas nama nabi saya tidak boleh. Ya? siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja falitabawa maq'adahu minan nar maka dia tem, dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka apalagi kalau dikatakan untuk Allah tentang Allah tentang urusan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara Allah Subhanahu wa taala terkhusus tentang sifat-sifatnya itu maka dikatakan dosa besar Wa qala Ibnu Abil Bar. Berkata Ibnu Abil Bar. Ya, semakin ke sini zamannya ya, turun sedikit. Laisa fil i'tiqadi kullihi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma jaa mansusun fi kitabillah au sahihan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau tidak ada dalam akidah semuanya. Hah? Jadi bukan hanya tentang sifat-sifat Allah dalam perkara akidah. Siksa kubur misalnya. Ya? Tentang timbangan, tentang telaga. Ya? Tentang jembatan. Nah. Dalam akidah tidak ada perkara-perkara dalam akidah semuanya dalam sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disebutkan mansuson secara nas penyebutan dalam Al-Quran atau yang sahih dari Nabi SAW. Alaihi Wasallam atau ajma'at alaihi ummah atau yang ijma' padanya dan tentunya kita katakan para ulama tidak mungkin ijma' di atas kesalahan paham makanya kenapa ijma' dikatakan hujjah ikhwan kalau ditanya kenapa ijma dikatakan hujah? Nah jawabannya apa? Nabi bersabda, la tajatami ummati ala dolalah. Tidak akan pernah sepakat umatku di atas kesalahan, di atas kesesatan. Paham maksudnya? Coba Nabi hadisnya penyusahi itu, la tajatami ummati ala dolalah. Tidak pernah umatku sepakat di atas kesesatan. Bid'ah ah. Pemahaman ucapan Nabi Pemahaman kebalikannya Berarti kalau umat sepakat Berarti apa? Benar Paham ya? Karena Nabi sudah jamin bahwa Tidak akan pernah ada kesepakatan di atas kesalahan Di atas kebatilan Paham ya? Nggak usah jauh-jauh Lihat -jauh. sahabat Ketika ada yang keliru Melakukan sesuatu Itu tidak ada sahabat yang diam Paham? Ketika ada sahabat yang keliru dalam pendapat itu pasti ada walaupun satu yang ingatkan kekeliruan itu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan ketika ada pendapat sahabat dan pendapat ini tersebar di kalangan sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada mengingkarinya, Ibnu Qayyim mengatakan itu ijma sukuti namanya. Paham? Ijma sukuti menjadi syariat itu sunnah. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka membiarkan kekeliruan. Contohnya, dicontohkan ya oleh para ulama. Utsman bin Affan ketika sholat empat rakaat di Mina. Paham kan? Nabi ketika haji, tidak ada sholat beliau yang empat rakaat Semua dua dan jamak. Paham? Utsman bin Affan empat rakaat di Mina. Mengimami sahabat yang lain. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anu ya mungkin yang lain juga mungkin paham ini kekeliruan tapi tidak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini kekeliruan Nabi tidak pernah empat rakaat salatnya ketika haji mungkin beliau ya sering berhaji bersama ikut berhaji bersama Nabi tapi beliau juga ikut empat rakaat di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Ditanya kenapa kamu, kamu ingkari, kamu ikut, ikut juga sholat. Kata beliau, ya ada al khilafu syarru al khilafu syarru. Wahai engkau si anu perselisihan itu jelek, perselisihan itu kejelekan. Maka ketika mereka tidak ada yang mengingkarinya, maka itu dikatakan. Makanya Syekhul Islam itu ada kalam tentang azan keduanya Utsman di hari Jumat kalam nafis. Ucapan yang bagus dibaca. Beliau bahas ini, beliau katakan ketika sahabat pada waktu masih hidup dan menyaksikan Utsman bin Affan yang pertama kali mengadakan azan dua kali hari Jumat dan tidak ada pengingkaran dari yang lain. Ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Makanya kata beliau, berarti kalau begitu itu masyru'. disyariatkan. Bahkan beliau sebutkan bahwa dinukil ijma' oleh para ulama tidak ada seorang sahabat pun yang terjatuh ke dalam bid'ah. Tidak boleh kita katakan sahabat itu melakukan bid'ah. Satupun. Paham? Mereka bukan dijamin mereka benar semua. Bukan berarti mereka ma'asum. Ya? Tidak ada yang ma'asum kecuali Nabi SAW. Betul kekeliruan ada. Terbuka pintu kesalahan bagi mereka. Tapi bedakan kalau dikatakan keliru dengan bid'ah. Iya kan? Bedanya apa? Hah? Mereka kalau keliru, kalau diingatkan, kan begitu kan? Diingatkan, ya itu kekeliruan. Diingatkan, dipastikan mereka akan rujuk. Pasti. Iya kan? Dipastikan mereka akan rujuk. Kalau beda, dibela. Bahkan kadang mereka punya dalil. Padahal menyelis sunnah. Itu sahabat tidak yang seperti itu. Iya kan? seperti itu sahabat. Kita katakan mereka berjitihat dan dibolehkan bagi mereka berjitihat. Berpendapat. Kalau salah dapat pala satu. Kan bid'ahnya. Jelas ya? Tidak pernah mereka terlalu dalam bid'ah. Apalagi dikatakan tentang Utsman Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Beliau khulafai rasyidin. Nah, ya. Walaupun di zaman Nabi sekali Jumat. Ada di hari Jumat. Di zaman Abu Bakr juga sekali. Di zaman Umar juga sekali. Maka ketika beliau jadi khalifah, beliau melihat bahwa orang sudah azan masih ada yang jualan, masih ada yang sibuk, maka beliau perintahkan untuk azan lagi sekali. Ada situlah azan dua kali. Makanya tidak boleh diingkari ya orang itu dua kali. Iya kan? Walaupun yang tempat di Mucit sekali azannya itu hal yang bagus. coba asalnya itu sekali itu contoh ya lihat e, beberapa perkara tentang ee ittiba' sunnah. Jadi apa yang datang da, dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Paham ya? Kesepakatan. Wa ja'a min akhbaril ahad fidzalika kullihi au nahwihi yusallamu lahu wala yunaz wala yunadzaru fihi. Demikian pula apa yang datang dari khobar-khobar ahad. Sedikit nah, sering saya bahas tentang ahad. Udah untuk ketahui bahwa istilah ahad dan mutawatir itu tidak ada di kalangan salaf dulu. Tidak ada. Paham ya? Pembagian mutawatir, ahad. Itu tidak ada di kalangan para salaf. Khususnya mutakodimin terdahulu. Ini datang pembagian mutawatir, ahad. Datang dari kalangan orang mu'tazilah. Paham? Mereka dulu yang bagi mereka ini. Ada istilah mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu artinya hadis yang sahabatnya, yang riwayatkan hadis itu dari sahabat, ya puluhan. Ada yang mengatakan 30 ke atas. Ada yang mengatakan 40 ke atas. Itu hitungan mutawatir. Pokoknya puluhan. Jelas? Ada hadis yang cuma satu saja sahabatnya, tidak ada yang lain. Seperti misalnya ina malam malu biniat, tidak ada lain, cuma itu dari Umar. Ada dari Aburero lemah, jadi anggap cuma satu, paham ya? Jadi mereka, uh, ada sahabatnya, ada hadis yang sahabatnya satu, ada sahabatnya yang, ada hadis yang sahabatnya banyak. Nah, mereka bagi. Nah, langkah berikutnya, ketika mereka katakan. Kalau perkara akidah yang merupakan keyakinan, berarti harus kita yakini, kita ambil dari hadis yang melahirkan keyakinan. Yaitu apa? Yang hadis yang sahabatnya banyak supaya tidak ada lagi sedikit pun keraguan karena banyak pendukungnya. Banyak penguatnya karena bukan cuma satu orang sahabat. Paham maksudnya? Tapi kalau misalnya kita mau ambil perkara akidah, perkara pokok akidah dari hadis yang cuma satu orang sahabatnya ya katakan mereka katakan tidak boleh ini ini sebenarnya sudah ada kekeliruan di situ yaitu toan kepada para sahabat ya kan seakan-akan mereka tidak percaya sahabat kalau satu orang padahal sahabatnya sahabat semua sodu ya kan sahabat semua terpercaya sahabat itu ini semuanya kaidah ini sudah melanggar paham sudah ada bentuk tanakus kepada sahabat. Sudah ada bentuk apa? E, mengurangi hak-haknya sahabat. Bayangkan kalau mereka anggap kalau satu orang saja sahabatnya masih ragu kita. Benar tidak? Paham ya? Dan ini pemahaman ini bilang kalau satu saja sahabat masih di ini tidak benar. Buktinya ketika sahabat sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Suluh subuh kan? Isya itu Isya sudah turun ayat pada nara taqalluba bi fis sama. Al ayat. Di itu ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, karena Nabi sallallahu itu berdoa, ya, karena rindunya dengan Ka'bah, berdoa agar dipalingkan kiblat kembali ke Masjidil Haram. Karena rindunya dengan Ka'bah. Ya, rindunya dengan Mekkah. Maka kata Allah, kami telah melihat engkau angkat tanganmu dan wajahmu ke atas langit. Turunlah ayat mengabulkan permintaannya dipindahkanlah kiblat ke arah Ka'bah. Itu turunnya Isya. Sahabat setelah subuhnya di Madinah di Masjid Kuba belum tahu semalam sudah turun ayat pemalingan Ka'bah. Maka mereka salat di Masjid Kuba. Setelah subuh masih menghadap ke Palestina. Betul Maqdis, ya. Zil Aqsa. Sedang salat dia disebutkan dalam hadis bilang rakaat keberapa yang jelas sentara sholat datang satu orang sahabat satu orang disebutkan ja ahum atin satu satu orang sahabat datang mengajak bicara orang yang sholat dia mengatakan ya umat Muhammad wa umatnya Muhammad itu sahabat kau unzila ilai ilah nabi kumulailah telah diturunkan semalam kepada Nabi kalian. Bacakan ayatnya. Maka apa yang terjadi? Disebutkan meriwayat. Fastadaru. Mereka berputar langsung. Tanpa membatalkan sholatnya. Subhanallah. Coba kalau mau dipikir. Ini pe perkara perpindahan kak, per perpindahan kiblat. Ini perkara penting. Tidak ada mereka. Lihat dulu. Istoran. Iya kan? Tidak ada. Weh, mana penguatmu? Mana buktinya? Langsung berputar salatnya. Karena memang mereka percaya sahabat itu. Iya kan? Hidup bersama-sama, semangat belajar bersama Nabi. Duduk dengan Nabi. Mereka saling mengetahui ini semua semangat orang. Iya Suasana suasana ilmu. Suasana cinta hadis kepada Nabi sallallahu Tidak mungkin mereka berdusta, menambah-nambah. Mereka saling mengenal. Itulah sahabat semuanya udul. Makanya Al Habib bin Hajar ya, dalam kitabnya Al Isobah dalam kitabnya menyelain juga asadul Ghobah, fi itu sahabat dimasukkan semuanya kalau ada hadis mengatakan ja'arujulun ilan nabi ja'arujul ilan nabi bertanya datang seorang lelaki bertanya kepada nabi itu sahabat semua itu walaupun namanya tidak ditahu. iya kan karena mereka hidup di zaman apa di zaman yang direkomendasi oleh Nabi, khairun nasi Sebaik-baik zamanku adalah, sebaik-baik masa adalah zamanku. Ketika dia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan, kalau saya amalkan, saya masuk sorga. Itu menunjukkan kejujurannya, semangatnya tentang ilmu. Itu tanda kebaikan. Makanya dimasukkan sahabat. Walaupun namanya tidak dikenal, siapa ini? Datang pemuda, datang pemuda. Laki-laki, Nabi siapa namanya? Tapi beriman kepada Nabi. Jelas ya? Nah kemudian mereka sudah. Ketika ada hadis seperti itu tidak dipakai dalam akidah. Jadi sebenarnya pembagian itu cuma ya alat saja mereka atau ya wasilah saja mereka buat-buat untuk menolak hadis Nabi Sallam yang tidak sependapat mereka dengan mereka yang mereka ya sesuai dengan hawa nafsunya jadi untuk menolak hadis, ya mereka akali seperti itu. Dibagi dulu, ya. Kemudian kalau perkara akidah, hadis yang satu orang saya sahabatin tidak dipakai. Ya. Dan ternyata ketika mereka praktekkan kaidah batil ini sendiri juga tidak ya, tidak komitmen di atasnya. Contohnya, mereka tolak adanya siksa kubur. Orang-orang Mu'tazilah ya. Ya, orang-orang Mu'tazilah. Ini juga sebagian orang, orang Isbu Tahrir. Pernah saya ketemu, enggak ada, Tidak ada sisa kubur. Ya, dia katakan Tidak ada sisa kubur, Tidak ada. Ya, bahkan dia katakan Dajjal itu tidak ada. Dia katakan Dajjal itu televisi. Ya. Ini Dajjal ini di depanku. Hah? Ini Dajjalnya. Dia katakan kenapa saya tanya siksa kubur tidak ada. Hadisnya ahad. Hadisnya ahad. Padahal hadis tentang adanya kehidupan alam barzakh. Baik itu kenikmatan atau siksaan mutawatir hadisnya. Ada dari Ibnu Abbas, ada dari Bara bin Azib. Ada banyak sekali sahabatnya. Ternyata bohong juga. Ya, dengan alasan ahad hadisnya. Ya kenikmatan atau siksa dalam kubur. Taib, kata beliau, baik dari khabar-khabar ahad, ini sebenarnya Ibn Bilbar menyebutkan bantahan ya untuk mereka, orang-orang Mu'tazilah. Jadi beliau sebutkan, baik dan apa-apa yang datang dari khabar-khabar ahad. Ah, bantahan. Wahai kalian yang menolak ahad dalam bab akidah, nih ada bantahan terhadap kalian dari Ibn Bilbar. Atau yang semisalnya Yusallamulah. Apa sikap kita? Kata Bilbar. Diterima. Diterima. Wala fihi. Dan tidak ditentang. Tidak didebat itu hadis. Paham ya? Tidak didebat. Ya. Didebat. Apa yang, apa yang mereka pakai untuk debat hadis? Ah? Akal. Ya kan? Kan begitu. Ya. Ketika nak, mau uh, matahari tenggelam, na Nabi tanya sahabat, kemana ini matahari? Sahabat mengatakan Allah Rasulullah Alam. Kemana matahari? Allah Rasulullah Alam. Kata Nabi, buat aja Dia berlari di tempat porosnya berputar. Tahtalah arsh. Dia sujud di bawah arsh. Allah katakan terbitlah kamu di arah terbitmu lagi. Sampai kiamat kata Allah terbitlah kamu di arah terbenam. Dia katakan ini kan hadis Bukhari ini. Dia katakan ya, ini kata Ibnu Ibnu Abdullah di debat itu hadis. Bagaimana caranya? sujud kan? Di Saudi beda lima jam. Berarti kita tenggelam, mereka masih jam satu. Masih ada matahari di situ. sini sudah tenggelam. Kok bisa? Kapan? Mereka berpikir, kapan sujudnya? Hah? Kan tenggelam sujud, ya kan? Di sana ada. Itu Yunadhar di debat itu kalau begitu di debat itu hadis. Nah dengan itu sudah mereka tolak, tidak bisa mereka pahami dengan akalnya. Padahal akal itu punya keterbatasan, punya batas, ya kan? Ada batasnya itu akal, tidak bisa menjangkau hal-hal yang gaib. Makanya berulang-ulang ucapan Muhammad bin Salamah rahimahullah taala beliau berkata la yasbutu qadamul islam illa bi taslim. Tidak akan tegak berdiri kaki islam kecuali di atas jembatan at-taslim. Penerimaan. Ini yang kata Ibn Abir Yusallam. Diterima. Ya. Yeah. Yang berpetunjuk dengan Al-Quran. Yang Allah puji dalam Al-Quran. Paling pertama. al yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib Termasuk nama-nama dan -nama -nama. sifat-sifat Allah. Ghaib. Paham ya? Kemudian kata beliau rahimahullah wa, wa min azimi ni'matillahi ala abdi ayuwaffiqahu li suluki hadal nahja al qawima al qaim ala luzumi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi ba'idan an inhirafat ahli albatil batil wa takhrasat ahli ad-dhalal masyaallah kata beliau ini perhatikan nasihatnya dari yang paling agung dari nikmat Allah atas hamba tidak ada yang mengalahkan ini. Tidak ada yang mengalahkan nikmat teragung ini. Apa itu? Allah berikan taufik. Allah bimbing dia. Dengan cara Allah. Bagaimana Allah bimbing seorang? Allah inginkan untungnya dia berada di atas al-haq. Allah bukakan dia jalan-jalan ilmu. Allah datangkan kepada dia guru yang ahli sunnah. Karena banyak orang ada gurunya, bukan ahli sunnah. Dari situlah dia ambil ilmu akidah. Oh Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak kanan, kiri. Di mana? Tidak tahu. Dari mana gurunya kan? Tapi lihat Allah ketika bimbing seorang hamba untuk dia sejalan yang benar. Gurunya dia kasih, nih. Benar pemahamannya, lurus. Makanya teman Imam Malik berkata, ayub. Ayub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani. Ayub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani berkata, "Min sa'adatil ahdath wal a'jam ayu waffiqahu bi alimin min ahli sunnah." Dari keberuntungan dan kebahagiaan orang non Arab dan anak muda. Dari keberuntungan dan kebahagiaan orang non Arab dan anak muda. Ayu waffiqahu yaitu Allah berikan dia taufik dengan siapa? Bi alimin min ahli sunnah dengan seorang alim, seorang guru dari kalangan ahli sunnah. Itu kebahagiaan untuk mereka. Ada yang mimbing, ada tempat belajar, ada pondok pesantren, um ada masjid dibacakan di dalamnya, akidah ahli sunnah. Itu taufik dari Allah itu, nikmat. Ya. Allah berikan taufik kepadanya untuk menempuh manhaj ini. Jalan ini, yang lurus ini yang qaim ala luzumi kitabillah taala sunnati rasuli yang tegak di atas berdiri di atas berkomitmen di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi baidan yang jauh anhirafat ahlil batil jauh dari penyimpangan-penyimpangan inhirafat penyimpangan penyimpangan ahlil batil wa takharusati ahli dhalal jauh dari ya keraguan kerancuan-kerancuan ahli dhalal yakin dia dengan akidah yang lurus benar terbimbing terus ya walaupun misalnya ada orang masya Allah pindah ke tempat lain karena Allah memang sudah inginkan baginya kebaikan pindah ke daerah lain misalnya dia hijrah mungkin karena pekerjaan karena mungkin harus pindah ke sana orang tuanya tetap Allah berikan kepadanya alim dari ahli sunnah lihat bimbingan Allah memang Allah sudah inginkan untuknya kebaikan karena memang dia orang yang baik, orang yang jujur dalam keimanannya, ya semangat dalam belajar. Allah juga pertemukan dia dengan alim dari ahli sunnah. Terbimbing terus dia. Ya, sampai wafatnya. Dan itulah kita dapat dari ulama dari ulama salaf. Coba antum lihat ulama salaf, rihlah ke sana kemari. Coba Imam Bukhari coba antum buka biografinya. Berapa kali rihlah? Kemana-mana dia, rihlah. Kata sampai dia katakan, saya bertemu dengan lebih dari seribu guru. Antum tahu berapa tepatnya gurunya sama Jumlah pasnya seribu delapan puluh. Seribu delapan puluh gurunya. Dari berbagai negeri itu. Kesana kemari, kesana kemari, masuk di Baghdad, masuk di Madinah, masuk di Makkah. Seribu delapan puluh orang gurunya. Semua mengatakan iman adalah kaulun wa amal. Coba lihat. Semua mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati. Melan hati, niat, dan amalan anggota tubuh. Semuanya itu iman. Terbimbing kan Imam Bukhari? Rahimahullah ta'ala. Dimanapun dia pergi, dia dapat guru ahli sunnah. Iman sama dengan yang di belahan dunia sana, sama. Dia mengatakan iman kalau amal, di sini saya pindah juga kalau amal iman. Tidak berbeda. Dia tidak katakan, di sana lain. Di sini guruku lain. Nah, ini begini kan bingung kan? Saya nonton YouTube, Ustadz ini kan Allah di Ars. Saya nonton lagi yang lain. Ini yang satu mengatakan tidak di belakang, tidak di depan, atas bawah, kanan, kiri, tidak ada. Makanya yang separuh nonton. Iya kan? Kan begitu. Kalau orang yang kebingungan dia, tidak terbimbing. Tapi orang yang selalu dikuatkan oleh Allah, terbimbing terus. Pernah kita sadar itu nikmat? Hah? Kita pernah sadar kira-kira itu nikmat yang agung. Kita mau kalau Allah palingkan kita kepada bid'ah mudah sekali kalau Allah inginkan. Mudah, gampang. Hanya karena memang Allah Subhanahu wa taala melihat usaha, kesungguhan. Ya kan? Niat yang tulus mengejar meraih ridho Allah. Allah balas al jazam menyisil amal kesungguhannya. Tapi ketika seorang dalam hatinya sudah ada penyimpangan, Allah palingkan falam azagallahu kulubahum. Tatkala mereka ingin menyimpang, itu sebabnya. Apa balasannya? Azagallahu Allah palingkan hatinya. Karena mereka yang mau menyimpang. Nah, bal bihamdillah ala jadatin wahidah. Bahkan mereka dengan alhamdulillah dengan pujian dari Allah ya berjalan Madau. maksudnya madau Terlampau yang lampau hingga yang sekarang. Mereka berjalan di atas apa? Ala wahidah. Di atas jalan yang satu. Ya. Walamnya nyatanaza'u fi mas'alatin wahidah. Mereka para salaf dari masa ke masa. Beda zaman, beda orang. Ha? Beda tempat. Beda tahun kelahiran. Beda orang beda zaman. Tapi kata beliau, mereka tidak berselisih satu pun dalam masalah pokok itu. Akidah. Ya. Min masail asma'i wa wal af'al. Dalam permasalahan nama-nama sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena kaidah yang mereka pakai sama. Ya kan? Bal kulluhum ala nato natoqabihil kitab wa sunnatu. Bahkan mereka semuanya menetapkan apa-apa yang berucap dengannya Al-Quran dan Sunnah. Itu yang Allah ucapkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW ucapkan dalam Sunnahnya. Kalimatan wahidah. Satu kalimat. Ya, satu kalimat. Menetapkan semuanya. Tidak berbeda-beda kalimatnya mereka. Min awalihim ila akhirihim. Dari awalnya, yaitu generasi sahabat, sampai akhirnya, sampai pada hari kiamat. Lam yasumuha takwila. Mereka tidak iya, lam yasumuha takwila. Mereka tidak kena racun takwil. Nah, mereka tidak campuri dengan takwil. Walam yuharrifuha. Nah, mereka tidak mentahrif an mawadiha. Mereka tidak memalingkan ayat-ayat tentang sifat dari tempat-tempatnya tabdila. Mereka tidak ganti. Ya. Walam ibtala. Tidak nampak dari mereka sedikit pun dari penolakan. Ya. Wala Dan mereka tidak membuat untuk nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Penyamaan, penyerupaan. Masya Allah. kauha bil wat taslim bahkan mereka dari masa ke masa talaqauha menerimanya menerima apa nama-nama dan sifat Allah menerima dengan qabul dengan penerimaan wat taslim dan ketundukan wa bil iman wat mereka sikapi nama dan sifat Allah itu dengan meyakininya dan mengagungkan Allah dengan nama dan sifat itu. Masya Allah. Itu sikap mereka. amra fiha amran wahida. Dan mereka para salaf menjadikan perkara ini satu perkara. wahidin. Ya. Dan mereka memperjalankan. Yaitu mereka di atas kaidah yang sama. Berjalan di atas kaidah yang sama. Sunnah yang sama wa lisanin hal, halin wa lisanin haliko ilihim yakul lisan halnya mereka lisan hal lisan A2 ya A, lisan makol ini lisan makol namanya lisan berucap A, lisan hal lisan hal itu keadaan keadaan yang merucap bukan lisan ini tapi keadaan yang berucap misalnya kalau orang lapar dia katakan saya lapar berarti dia katakan dengan lisan makolnya tapi ada juga dia ucapkan dia lapar tapi dengan lisan halnya. Nah itu lisan hal. Atau mungkin sudah mau mati ya itu lisan hal. Hah? Itu lisan halnya lapar. Itu lisan hal namanya. Ya paham ya? Dia dia memberi pesan tapi dengan keadaannya. Paham? Nah lisan halnya salaf dari sahabat hingga hari kiamat. Lisan halnya Seakan-akan mereka berucap dengan ucapan yang sama Minallahi risalah Dari Allah pesannya Hah? Wa ala rasulil balag Untuk Nabi Yang menyampaikan Wa alayna taslim Adapun kita terima Saya ulangi Seakan-akan mereka berucap dengan lisan halnya Sama ucapannya Apa itu? Dari Allah pesannya Dari Allah risalah itu Wa ala rasulil balag Nabi yang sampaikan Adapun kita kewajibannya apa? Atas At menerima. Itu lisanul halnya sahabat, lisanul halnya tabiin, lisanul halnya tabi tabiin. Semuanya salaf, Itu lisanul halnya. Jelasnya? Dari mana kita tahu itu lisanul halnya? Sikapnya, buku-bukunya, ya, ucapan-ucapannya sama. Wahadil ittifaqul alladhi alaihi ahlus sunnah. Kesepakatan ini yang telah berjalan, berlalu sudah dari alus sunnah. Di mana abru tarikh al-madid melalui via. Nah, kalau abru itu via. Kalau dikatakan orang Arab abru net berarti via internet. Abru whatsapp berarti via whatsapp. Melalui apa pesan ini? Via tarikh. Sejahtera sejarah. Paham ya? Buka sejarahnya Imam Ahmad, buka sejarahnya sebelumnya lagi. Ya. Imam Malik. Sama ucapan mereka satu. Ya. Melalui tarikh yang panjang Madid. Yu'addu min abyani dalail dan itu semua dianggap sebagai bukti yang jelas. Ala sihatiman hajihim. <tikpamati> maslakihim yang menunjukkan benarnya manhaj mereka dan lurusnya jalan mereka sejarah ya nah, ini bagusnya memang kalau baca buku sejarah para salaf maksudnya ya orang-orang terdahulu ya ya taib wali hadza abul as-sam'ani wali karena itu ulama besar dari kalangan Syafi'iyah ini, Abdul Mudhaf, Abdul Mudhaffar As-Sam'ani. Iya. boleh berkata, "Wa mimma yadullu 'ala anna ahlal hadis 'alal haqqi." Dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ahlul hadis di atas kebenaran adalah apa? Ini ucapan yang indah sekali. Annaka lawit jami'a kutubihim. Ya itu apa? Kalau kamu baca baik-baik buku-buku mereka, ya al musannafah yang ditulis di karang min awaliha ila akhiriha dari awalnya hingga akhirnya ya qadimiha wa yang terdahulunya hingga yang belakangannya Wajat taha kamu akan dapatkan kitab-kitab itu fi buldanihim bersamaan dengan berbedanya negeri-negeri mereka wa zamanihim dan berbedanya zaman-zaman mereka wataba'u dima baina bainahum dan saling berjauhannya mereka dalam tempat tinggal mereka mungkin ada yang sezaman tapi satu di timur satu di barat walaupun sezaman yang mungkin kalau kita Pikirkan dengan sekarang, tidak mungkin ketemu. Timur ujung, barat ujung. Ya. Taba'ud. Ma bainahum fid diyar. Mereka sangat berjauhan tempat tinggalnya. Was wasukunu kulli wahid minhum qatran minal min al aqtar fi bayan al i'tiqad. Ayat. Tinggalnya mereka dari penjuru negeri. Ya di bayanul i'tiqadi ala watiratin wahidah wa namtin wahid. Kamu akan dapatkan bahwa mereka dalam menjelaskan akidah dalam buku-buku itu ala watiratin wahidah di atas jalan yang sama wa namtin wahidin di atas metode yang sama. Apalagi kalau kita katakan ya berbeda-beda mazhab fikihnya. Ya kita buka kitab akidah syafi'i juga sama isinya. Kita buka kitab akidah Imam Ahmad hambal mazhabnya hambali sama juga isinya dalam bab asma wa sifat. Ya mungkin perbedaannya mungkin hanya fikih saja. Dan itu tidak dibahas di sini. Kalau itu ya wajarlah perbedaan itihad pendapat. Tapi kalau masalah asma wa sifat sama semua. Paling masalah sujud, yang mana duluan tangan dengan lutut, paling itu. Ya. ya yang penting jangan kepala duluan. Paling itu perbedaannya perbedaan fikih, perbedaan fikih itu aja. Tapi coba buka tentang asmaul sifat. Semuanya mengatakan Allah fi sama. Ya, semuanya mengatakan Allah fi sama. Semuanya mengatakan Allah dilihat pada hari kiamat. Sebagaimana melihat bulan jelas terang. Semuanya mengatakan Allah mendengar. Allah melihat. Sama saja. Sekali lagi, yang berbeda cuma pembahasan fikihnya. Ya. Apakah hilal itu satu hilal untuk semua atau setiap negeri punya hilal? Itu hilafnya poliman wahadisa. Apalagi sebentar lagi ribut lagi ini. masalah hilal? Hah? Semoga tidak. Ya, tapi itu bukan sekarang orang ribut masalah itu. Sudah dari dulu memang berbeda pendapat di situ kan begitu kan sebagian mazhab mengatakan hilal itu satu hilal untuk semua ada yang mengatakan tidak sistem negeri punya hilalnya ada itu perselisihannya tapi coba buka masalah akidahnya sama saja akidahnya jelas ya taib Yujuruna fihi ala tariqatin la yuhiduna anha wala yamiluna anha Taib. Kata beliau, mereka berjalan di atas jalan yang layu, la yang tidak mereka menyimpang darinya, sedikit pun, dan tidak melenceng dari jalan itu. Sedikit pun, hati-hati mereka di atas hati yang satu. Hati-hati ya. mereka di atas hati yang satu. Taib. Ini masih ada beberapa ucapan. Insyaallah kita sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Kita tutupkan dulu. Nak tamilul qadar, subhanallahi wa bihamdik, syuru alla ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa qulana alhamdulillah ya rabbana.